Halo, Assalamualaikum teman-teman, dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya di VMS Fishing Channel ya. Di video kali ini saya akan mereview salah satu reel dari brand Okuma yang sebenarnya sudah lama rilis ya, cuma saya baru dapatkan ya. Ini pun saya dapatkan dari ada teman yang nawarin untuk mau nggak beli gitu. Nah, saya coba beli, nah, kita coba pakai gitu ya. Memang kalau lihat kondisi juga masih bagus ya, masih baik. Oke, ini dia reelnya. Okuma Epic Sor XT20 ya. Okuma Epic Sor XT20. Ini katanya reel keren ya. Oke, beberapa fitur yang unggulan ya. Beberapa fitur unggulan itu dituliskan di dusnya seperti ini. Ada cyclone flow rotor yang biasa banget fitur ini ada di reel Okuma ya. Terus ada torsion control armor ya, ini yang mungkin tidak semua punya ya, torsion control armor. Beberapa reel yang memiliki fitur seperti ini kayak Inspira dan juga Epic Sor begitu, yang saya tahu begitu. Terus ada C40X, ini adalah material karena ada material dari Okuma ini yang dibuat dari bahan karbon ya, jadi ini jenis karbon mungkin C40X. Terus yang berikutnya adalah SO ya, slow oscillation. Jadi gear oscillationnya itu apa ya, mungkin lebih slow pergerakannya. Speknya di sini bearingnya ada 71 bearing, terus gear rasionya 5.0 banding 1. Oke, ada crank per inch-nya, line retrieve-nya 23,9 inch per 60,7 cm. Beratnya 7,3 ons atau sama dengan 208 gram. Nah, ini lumayan berat ya reel ini. Untuk UL gitu. Jadi bobotnya lumayan. Terus max dragnya adalah 11 lip atau setara dengan 5 kilo. Sedangkan line-nya, line capacity di sini, lips per yards itu 2 lips, panjang line-nya 280 yards, 4 lips 140 yards, 6 110 yards. Nah, mungkin ini untuk mono ya, untuk mono mungkin. Nah, di sini ada milimeter per meter, 0,15 itu 250 meter, jadi diameter line 0,15 itu sekitar 250 meter, 0,2 140 meter, 0,25 90 meter. Nah, jadi kebayang kalau saya pakai line 0,1 saja, panjang banget yang dibutuhkan ya. Oke, kita coba lihat. Kondisi dusnya masih baik ya. Oke, di dalamnya itu ada reel owner manual ya, itu bisa dibahas, dan ada part list. Oke, ini dia reelnya. Okuma Epic Sor XT20 ya teman-teman. Jadi ini spoolnya ada warna-warna bunglon ya, spool sama cover mesin di bawah. Itu dia warnanya kayak bunglon ya. Nah, ini adalah stiker ya. Jadi warna bunglon ini adalah stiker. Oke. Ini belum power handle ya. Oke, Epic Sor itu ada dua, ada yang power handle, ada yang hexagon seperti ini. Jadi
tidak screw and handle tapi hexagon bentuknya modalnya ya. Rata-rata Okuma kayak gitu. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, hexagon. Nah, ternyata untuk power handle Epixor XT ini, kalau Anda ingin membeli yang versi power handle, itu ada tambahannya ya. Ada S di belakangnya, tipe S. Jadi Epixor XT 30S misalkan. Nah, itu berarti dia sudah power handle. Atau 40S misalkan, itu sudah power handle. Tapi kalau cuma ada tulisan Epixor XT 30 misalkan, tanpa ada S-nya, nah berarti dia seperti ini. Ya. Yang unik dari rail ini adalah bautnya ya. Jadi dia bukan menggunakan obeng biasa gitu yang kembang. Walaupun ada sebenarnya di sini beberapa baut yang masih menggunakan obeng kembang, tapi untuk bodi dia bautnya beda ya. Model bautnya beda. Oke, yang berikutnya lagi. Nah, di dalam sini ya. Oke, kita coba buka spool ya. Oke. Nah, di knob spool atau di drag knob ini dia sudah ada seal karet. Oke. Jadi sudah menggunakan seal karet ya di sini. Dan itu lebar selebar permukaan di sini ya. Jadi dia sudah pakai seal karet. Oke. Khas Okuma ya. Khas Okuma model clickernya. Ya, dia pakai, ya, teman-teman bisa lihat ya, dia pakai pers. Selanjutnya kita coba bongkar ya. Jadi kita coba lihat dalaman dari Okuma Epixor ini. Tadi saya sudah buka handle, saya sudah buka spool. Kita coba buka mesinnya ya. Kita coba buka mesinnya. Oke teman-teman, ini dia reelnya. Kita coba bongkar langsung ya. Kita cari obeng yang cocok. Kita coba cari obeng yang cocok ya. Oke. Model obengnya seperti ini ya. Jadi kita tes, kita coba buka satu bautnya. Oke. Oh, di kiri kanan ada ya. Oke, kita coba angkat. Jadi ini modelnya kayak casing sih sebenarnya. Jadi modelnya seperti ini. Dan ini ringan tapi kuat. Nah, ini yang tadi mungkin disebutkan di sana materialnya dari karbon ya. C40X. Ini ringan banget. Tapi kokoh. Mungkin materialnya dari karbon. Nah, jadi wujudnya seperti ini ya. Jadi ada pegangannya. Oke, selanjutnya kita coba buka mesinnya ya. Oke, ini gearnya.
kita putar ke kanan searah jarum jam untuk mengendorkan rotor. Oke, ini dia rotornya. Oke, ada spacer di situ biar nggak langsung ketemu dengan bearing kali ya. Oke, nanti kita lihat. Oke, ini dia mesinnya. Oke, pakai baut biasa. Kita coba buka lagi. Oke, okay, ini cover mesin. Oke, okay. Ball bearing tulisannya, dia bunglon kayak gini, kayak ada stikernya. Oke, okay, ini dia bearingnya. Ini kenapa dikasih grease bearingnya ya? Oke, okay, kita coba angkat. Ah, ini bearingnya. One way, ini one way-nya, semoga seperti ini, Hakuma. Kita coba angkat bearing one way. Oke, okay. Pinion. Oke, okay, bisa diangkat pinionnya. Pinionnya seperti ini. Oke, kita angkat sudah. Sekarang kita coba bongkar bagian yang ini ya. Oke, ini dia mesinnya ya, ini set plate. Kita simpan dulu. Oke, ini ada bearing seal di dua sisi. Oke, terus ini drive gearnya. Oke, shaftnya sudah lepas. Oke, kayaknya harus dibuka bagian yang ini ya. Kunci di bagian yang kita coba angkat yang ini. Ini namanya oscillation gearnya, gede banget ya. Mungkin karena gede jadi slow. Biasanya oscillation gear itu sekalian kita buka nih. Oh ya, di dalam ya ada lagi oscillation gear. Oke, lepas drive gearnya. Ini ada bearing kecil. Ini kayaknya yang tadi menghambat. Oh, ada penutupnya ya. Ada kayak penguncinya. Oh gitu ya. Di sini ada kayak seal. Ya kalau nggak mau dipakai ya nggak usah dibuka. Dan ini mengunci
bearingnya ya tetap di sini. Jadi ini tadi yang membuat susah untuk dilepaskan. Kita simpan dulu. Oke, ini dia oscillation gearnya. Gede. Oke, nggak ada bearing. Jadi ada bearing lagi, ada gear lagi pendukung di belakangnya. Oke, jadi dia tidak kayak Okuma Chamber yang bentuknya lonjong. Kalau ini bulat ya. Jadi kalau Okuma Chamber itu dia bentuknya oval. Sedangkan ini bulat. Oke. Jadi sejauh ini saya sudah menemukan ada logo S ya. Saya sudah menemukan 1, 2, 3 bearing. Kalau dengan one way berarti jadi oke, jadi 4 bearing. Oke, selanjutnya kita coba buka bagian ini ya. Oh iya, apakah ada line roller bearing? Ini kita coba buka di sini ya. Ini tempat line roller. Oke. Ini dia line rollernya. Oke, ada bushing plastik. Oke, ternyata ada bearing di sini ya. Ini bearing. Nah, ini ada bushing plastiknya, pembungkus bearing. Oke, ini bearing. Ada bearing seal ya. Jadi ada bearing di situ dan itu seal. Line roller. Jadi kita sudah ketemu 1 2 3 di drive gear. 4 line roller, 5 di sini ya, one way. Oke, kita lanjut, kita coba buka yang lain. Oke, ini fitur yang apa namanya, centrifugal. Kita coba buka ada apa di dalamnya. Jadi ini kayak cuma besi pemberat ya. Kayak cuma ada pemberat gitu. Oke, kita buka lagi. Oke, ini besi. Oops. Ada ininya ya. Oke. Jadi kita ketemu apa nih? Kita masih menemukan 1, 2, 3, 4, 5 dari 8 bearing yang disebutkan. Nyarinya kemana lagi ya?
Dengan one way berarti jadi 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita coba buka di sini. Apakah bisa dibuka? Kalau misalkan anggaplah di sini ada, berarti di sini ada 2. Berarti kita sudah ketemu 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anggaplah di sini ada 2 bearing. Berarti kita sudah punya 7. Oke. Kita coba buka drag washer. Oke, teman-teman, semua ada 1 key washer dan rack washer, ya. Nah, ada bearing di sini ya. Kita coba ambil. Ada bearing di spoolnya ternyata. Nah, ini yang jadi. Oke, sepertinya cuma 1. Jadi bearing tambahannya itu ada di spool ya, 1. Berarti hitungannya dengan one way plus 1 ya. Jadi di sini sudah ada 3, 4, 5 dengan asumsi di handle ada 2, 7 plus 1 dengan one way. Oke, udah 8 ya. Itu dia teman-teman, part ya, kita bongkar Okuma Epic Store ya. Oke teman-teman, jadi saya sudah pasang kembali. Oke, nanti kita coba pakai ya reelnya. Jadi kelebihan dari Okuma Epic Store ini adalah saya suka ini knobnya ya, karena pakai seal dan juga empuk banget untuk diputar. Terus spoolnya ada bearingnya ada tanda S itu ya, kelihatannya bearing yang bagus. Dan seal di dua sisinya ada 8, 2 di sini dan 5 tersebar di dari spool sampai mesin ya. Berikutnya fiturnya ada pemberat di sini untuk stabil. Jadi di sini ada centrifugal kayak stabilizer rotor gitu. Terus di sini dia pakai karbon. Ininya pakai karbon. Jadi kayak tinggal dipasang gitu. Terus Eva sudah sih, paling itu kelebihannya. Sama desainnya yang unik ya, keren, unik dan keren. Oke, sekian video review Okuma Epic Store XT20.
Sampai jumpa di video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.